Aduh. Aduh, Mel. Aduh. Kamu cepet banget sih, Mel, larinya. Maaf, Mel. Saya nggak akan macam-macam kok. Satu macam aja, saya udah ngos-ngosan. Maaf ya, Bang. Tapi gue nggak suka jadi bahan omongan orang. Saya juga tahu kok. Jadi omongan orang emang gak enak. Mel, kamu mau makan bubur nggak? Mau. Halo? Oh, apa, Dil? Hangout malam ini? Yah, aku nggak bisa, Dil. Iya, aku tahu kok kamu sayang sama aku. Bye. Biasa. Fans-fans gua. Gak ada yang nanya, terus jawab sendiri. Situ sehat, Mas. Yuk, Mel. Yuk. Dadah, Mas ganteng. Yang jelek pergi dulu. Sial. Gara-gara ditolak sama Melanie, keberuntungan dan kepercayaan diri gua jadi menurun. Aduh. Siapa yang ngelempar gue pakai botol ya? Halo? Main tabrak-tabrak aja kau. Kalau jalan tuh pakai mata, tahu nggak? Eh, Junaedi Pancondet. Kupikir aku takut sama kau. Jurus anduk yang nggak pernah dicuci, hah? Ayo, maju kau sini, hah? Aduh, tapan. Panggilan alam, jangan kemana-mana kau ya. Panggilan alam. Sini lo, Lan, gue gak takut. Pan. Sorry, Pan. Lagian lo kenapa tiba-tiba nongol sih? Gue pengen ngampus. Pan. Itu laptop gak lo bawa? Bukannya lo mau revisian skripsi ya? Ya kan sekarang ada flash disk. Dosen gue mau ngeliat laptop. Tinggal copy, kasih lihat, beres. Yaudah deh, gue pinjem ya. Pakai aja. Oh ya, Mel. Masalah Mas Prima sama dua orang aneh itu gimana, Mel? Oh, udah selesai kok. Jadi semalam itu mereka bikin perjanjian baru. Saya juga kalau jadi Mas Prima, pasti pusing banget, Mel. Ada artis yang lebih tampan itu. Yokon. Makasih, Mas. Makasih. Neng, pacarnya ganti-ganti terus. Kemarin cakepan. Kok sekarang merakyat? Mas. Saya bukan pacarnya. Lagian Melanie ini cewek baik-baik. Bukan tukang gonta-ganti pacar. Oh, gitu? Ya. Oh ya, Neng. Mau nggak jadi istri abang yang kedua? Mas, masak nasi aja jadi bubur. Sok-sokan mau istri dua. Junaedi. Laga kau tuh kayak kids zaman now. Makan, ambil nonton film. Berisik lo. Emang aku berisik. Namanya aja penggalan reformasi. Tengah kau. Halo? Jun, lu di mana? Alexi kagak bisa dihubungin ini. Dikit lagi mau di-tag. Ustadz sama peran pendampingnya Ustadz. Oke, Prim. Siap. Gua segera meluncur. Abang, ya, Neng. Boleh minta kerupuk lagi? Oh ya, Neng. Spesial buat Neng, mah. Ingat, Mas. Anak dan istri menanti di rumah. Bisa ganjen. Oh, Kim. Bang, mau gak nih kerupuknya? Mau dong. Kan kata abangnya itu kan, kerupuknya spesial. Jadi kalau lo yang makan, lo yang spesial buat abangnya. Bang, bubur ayamnya satu ya. Iya, Neng. Gak pakai kecap. Daun bawangnya itu yang putih-putihnya aja, jangan yang hijau-hijaunya juga. Ayamnya juga, ayam semua ya Bang ya. Jangan kasih kulit, terus seledrinya, jangan yang ada batangnya. Oh ya, itu satenya itu ampela semua, jangan yang ada hatinya. Karena saya udah bosen Bang, makan hati. Satu lagi, GPPN. Apaan tuh Neng GPPN? Gak pakai pegel nunggu. Oke Neng. Siap. Makanya belepotan tau gak sih kayak anak kecil, awas dulu itu kerupuknya.
lagi. Kenapa Mbak? Lihat-lihat saya. Ada yang salah. Ih, lu celamitan ya? Maksudnya? Itu lihat makanan orang diambilin. Mbak, dari siapa? Itu makanan diambilin. Tangannya aja dekil. Banyak kuman nanti di makanannya. Jomblo akut kayaknya, Mel. Hah? Apa lu bilang? Gue jomblo. Gue tuh udah punya cowok kali. Cowok gue lebih ganteng, lebih laki. Tau gak namanya siapa? Rahmat Hidayat Harahap. Aja daripada lo, jomblo mulu. Mbak, jangan mau pacaran sama dia. Bau juga. Bagus lah kalau gak jomblo. Gak senang dengarnya. Iya dong. Tapi gak usah ngegas juga curhatnya. Emang saya peduli.